guys, welcome back to my channel. Malam ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini kawasan Seminyak Bali pada malam hari. Selain Legian yang terkenal akan pusat hiburan malamnya, kawasan Seminyak ini juga menjadi tempat favoritnya berkumpulnya bule ya teman-teman, dan banyak juga hiburan malam yang berada di kawasan Seminyak ini. Oke teman-teman, dan kita sudah berada di kawasan Seminyak Bali ya guys. Jalanan cukup lumayan ramai dan lumayan macet ya teman-teman. Cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bagaimana situasi dan kondisinya dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Dan ini aku parkir di ujung jalan ya teman-teman, dan aku putusin untuk jalan kaki menyusuri jalan Seminyak ini. Jalan Seminyak Bali ini terletak tepat dekat dengan Pantai Kuta dan Legian ya teman-teman. Seminyak adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Pulau Dewata ini. Banyak turis mancanegara yang memilih kawasan Seminyak ini untuk menghabiskan liburan mereka ketika mereka datang ke Bali. Letaknya sangat strategis, lumayan dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dan akses jalan menuju ke kawasan ini juga sangat mudah karena masih bisa dijangkau dengan transportasi umum ya guys. Dan ini terlihat juga masih ada tempat-tempat jasa spa yang masih buka ya guys. Di depan kita ini ada Agatha Spa. Buat kalian yang capek berjalan kaki dan ingin lebih rileks, kalian bisa mampir di tempat-tempat spa ini. Ada juga money changer, ada minimarket lengkap, ada juga toko-toko lokal yang menjual oleh-oleh dan pernak-pernik khas Bali, serta ada butik-butik di kawasan Seminyak ini ya guys. Selain memiliki pesona pantai yang sangat indah dan terkenal akan spot sunsetnya, di Seminyak ini banyak sekali tempat-tempat hiburan malam ya teman-teman, yang letaknya di sepanjang jalan kawasan Seminyak ini. Ada kafe-kafe, ada bar, ada klub ataupun diskotik, dan ada juga restoran-restoran yang berjejer di sepanjang jalan Seminyak ini. Bukan hanya restoran masakan Indonesia saja, tetapi ada juga banyak sekali restoran yang menyediakan menu-menu hidangan dari berbagai negara ya teman-teman. Pastinya sangat lezat sekali. Kalian kalau lagi main ke Bali, jangan lupa mampir di kawasan Seminyak ini ya guys. Wisata malam Seminyak adalah salah satu daya tarik kawasan ini ya teman-teman. Oleh karena itu kawasan ini juga tak pernah sepi pengunjungnya, dan terlihat banyak sekali turis asing yang memadati kawasan ini ya teman-teman, dan menjadikan kawasan ini sebagai tongkrongan favorit bagi mereka. Buat kalian yang sering main ke Bali pasti tahu kawasan Seminyak ini, dan beberapa dari kalian pasti memilih Seminyak untuk stay beberapa hari di sini ketika kalian liburan ke Bali. Kawasan ini sangat cocok untuk tongkrongan anak-anak muda ya teman-teman. Di depan kita ini ada kafe lumayan baru ya teman-teman, namanya Malverde Cafe. Kayaknya juga masih promo dan ada all you can eat-nya loh guys. Dan buat kalian yang lagi liburan ke Bali, jangan lupa cobain di kafe-kafe baru yang berada di Seminyak ini, dan letaknya di samping pas kafe La Favela ya guys. Dan ini juga terlihat situasi dan kondisi di depan Cafe La Favela. Juga banyak sekali wisatawan yang antri dan mau masuk di kafe tersebut ya teman-teman. Dan malam ini terlihat di jalan Seminyak ini cukup ramai sekali ya teman-teman. Dan terlihat di depan kita ini juga ada bule yang lagi naik ojek online. Buat kalian yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Thank you.
Semakin malam, semakin ramai aja teman-teman. Banyak sekali bule-bule yang memadati di kafe-kafe sepanjang jalan Seminyak ini. Banyak juga turis asing yang lagi berjoget-joget, bernyanyi, mengikuti alunan musik dari DJ sembari menikmati liburan mereka ketika di Pulau Dewata ini. Dan ada juga nih yang hanya duduk-duduk bersantai mendengarkan live musik yang disediakan di kafe tersebut ya teman-teman. Dan terlihat kebanyakan dari turis asing ya guys, di sini pengunjungnya 99% dari turis asing. Dan terlihat di sini juga masih ada toko-toko lokal yang menjual oleh-oleh dan pernak-pernik khas Bali juga masih pada buka. Dan sekedar informasi buat kalian yang bingung cari penginapan ketika liburan ke Bali, kalian bisa menginap di daerah sini ya teman-teman. Kawasan sini juga lumayan strategis, kalau main ke pantai juga sangat dekat sekali. Dan di sekitaran sini juga banyak sekali hotel-hotel, dari hotel mewah hingga hotel yang murah. Malam ini banyak sekali bule-bule yang berjalan kaki ya teman-teman, menikmati suasana malam di Seminyak ini. Ada juga banyak bule yang memilih muter-muter kawasan ini dengan naik sepeda motor, dan ada juga yang memilih dengan naik ojek online. Karena menurut aku di Bali memang sangat cocok kalau kemana-mana enak naik sepeda motor saja. Selain menghindari kemacetan, kalian tidak membuang-buang waktu di jalan ya guys. Oke teman-teman, dan di depan kita ini ada Cafe La Favela ya teman-teman. Ini adalah salah satu tempat hiburan malam yang tidak pernah sepi pengunjungnya. Dan terlihat antrian untuk masuk ke cafe tersebut lumayan panjang sekali ya guys. Dan semakin malam juga suasana juga tambah hidup dan ramai sekali. Thank you.
ini barusan aku dapat brosur dari Malverde Cafe dan ternyata untuk ladies free ya teman-teman, dan untuk all you can eat-nya hanya membayar Rp199.000 dan ini setiap hari ya teman-teman dari jam 7 hingga jam 10 malam.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.